Hai awak, kita nak masak nasi goreng kampung kahwin. Okey, kita guna pure butter dan juga olive oil. Okey, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang dah di-blend. Okey, yang ini kita ada cili api, ikan bilis dan juga bawang merah. Okey, kita masak ni sampai dia naik bau, nampak garing macam tu. Kemudian kita masukkan sotong. Okey, kita masak-masak sotong ni sampai dia kecut-kecut tu, maksud dah masaklah tu. Okey, kemudian kita masukkan sayur, apa-apa sayur pun boleh. Okey, yang ini kan awak, kita suka potong kecil-kecil tau supaya anak kita tak memilih dan susun tepi pinggan biar dia orang makan habis. Okey, lepas tu kita masukkan nasi. Okey, kita suka guna brown rice. Okey, sebab kalau masak nasi goreng tu dia lebih aum, macam itulah. Okey, kemudian kita masukkan telur dan juga ikan bilis yang kita dah goreng awal-awal tadi. Ha, tu dia meriah tak, macam-macam ada you. Okey, dah masuk-masuk tu semua, dah masak-masak, kita masukkan garam dan juga lada sular sikit. Okey. Okey, kita gaul-gaul dia. Masak dah you all, tengok. Wow. Okey, selamat mencuba. Bye.